benar ini dari siapa, Mas? Enggak tahu. Ya udah. Makasih ya, Mas. Ya. Beuh, cakep ya lihat body Jetbus 5 ini. Ini yang saya suka ini lampunya, teman-teman, sipit tuh. Keren, cuy. Sama ininya, selendang Voyager-nya kalau dihilangin, nambah ajib. Langsung berangkat lagi, teman-teman. Kita ambil kanan ke arah Ciamis. Prima Jasa Tasik Lebak Bulus. Masuk terminal Ciamis, teman-teman. Ini saya juga baru pertama kali nih kesini. Warna terminalnya cakep banget. Ungu, cuy. Oh, di sini. Masuk shelter Purwokerto, Jogja, Surabaya. Enggak ding, cuma lewat doang langsung berangkat ini. Ini jam 11.35, teman-teman. Tadi lepas mana ya? Lepas Ciamis kalau nggak salah. Ketiduran terus ini bangun-bangun udah sampai daerah Lumbir, Banyumas. Thank you.
kita udah sampai di daerah Sampang. Sampang, Kabupaten Cilacap. Di agen buntu naikin penumpang satu orang dan sekaligus pergantian driver, teman-teman. Ya, ini jam 1:30, teman-teman. Udah sampai di rumah makan Lestari. Ya, ini berhenti cuman 10 menit ya, teman-teman. Langsung berangkat lagi, cuman ngambil makan aja. Dan servis makan itu dibungkus selama bulan Ramadan. Oke, teman-teman, ini servis makan yang dibagikan. Servis makannya dibungkus karena lagi puasa. Semua penumpang juga dibungkus, teman-teman. Dan ini masih hangat loh. Masih lama sih jam buka puasanya ini, baru jam 1:30 kurang.
melintasi Terminal Purworejo. Ini kalau nggak salah terminal yang diresmiin sama Pak Jokowi ya teman-teman. Masih baru banget terminalnya cuy. Nah kita nanti ambil ke kanan ke arah Jogja. Kalau kiri ke arah Magelang dan lurus ke arah kota Purworejo. Wih, Handoyo Jogja Pekanbaru, bro.
kita sudah sampai di Yogyakarta ya. Dan ini ada sedikit perubahan teman-teman. Jadinya saya nggak turun di Jogja ya, saya lanjut ke Solo. Karena apa? Karena ya nanti saya ceritain lah. Ini parkiran bis Eka sama Sugeng Rayu ya, untuk nunggu jam keberangkatan. Ini ada yang tim Cilacap sama tim Bandung depannya kita nih. Oke teman-teman, ini jam 16.45 ya. Transit dulu di Terminal Giwangan Jogja. Berangkat lagi jam sekitar jam 5 teman-teman. Saya jadinya turun di Terminal Tirtonadi Solo karena mau ngejar jam yang ke Semarang teman-teman. Soalnya apa? Soalnya kalau sebenarnya bisa sih dari sini nyari bus yang ke Semarang. Tapi sepengalaman saya kemarin itu naik dari Giwangan ke Semarang itu ngetemnya lumayan lama teman-teman di terminal Jombornya. Jadi dari Giwangan ke Jombor dulu ngetem ya lumayan lama lah. Jadi saya putuskan untuk turun di Tirtonadi aja, nanti saya ikut yang Sugeng Rahayu ATB lumba-lumba itu. Kemarin juga lumayan cepat nih. Jadi itu. Oh ya, jadi ini saya nambah 30.000 ya, teman-teman. Jadi kalau dari Bandung ke Solo itu ya totalnya 210.000. Karena saya tiketnya pisah, jadi kenanya agak lebih mahal, ya sekitar 5.000 lah. Alhamdulillah jam 17.47 udah waktunya berbuka puasa untuk daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Buka pakai air putih dulu cuy. Oh ya, untuk
servis makan nasi yang dibungkus tadi, nanti aja di unboxingnya ya teman-teman. Masuk terminal Klaten cuman lewat aja teman-teman, nggak ada penumpang yang naik. Dari Bandung ke Solo memakan waktu kurang lebih 13 jam perjalanan. Karena bus Sugeng Rahayu ini memiliki sistem naik turun penumpang di sepanjang jalur yang dia lewati cuy, dan memiliki kantong waktu keberangkatan di beberapa titik. Jadi buat teman-teman yang ingin kejar waktu, saya tidak sarankan untuk memakai bis ini ya, karena waktu tempuhnya yang cukup lama. Tapi yang mau menikmati perjalanan seperti saya ini, bolehlah dicoba. Ya kali nggak mau nyoba, rugi dong. Hey. Rugi dong. Jam 19.20 udah sampai di Terminal Tirtonadi Solo lagi nih teman-teman. Balik lagi ke sini cuy. Belakangnya Sugeng di total. Sip. Mas, makasih ya mas. Alhamdulillah teman-teman, jam 19.20 tiba di Terminal Tirtonadi Solo. Berarti total perjalanan dari Bandung jam 4 pagi sampai sini jam 19.20. Total perjalanan berarti 13 jam 20 menit teman-teman. Oke, terima kasih untuk kru yang bertugas. Semoga selamat sampai Surabaya. Ini bisnya lanjut ke Surabaya ya. Nanti nunggu bis yang depan berangkat. Oke, sekaligus saya akhiri perjalanan spesial edisi Ramadan sampai di sini ya teman-teman. Mulai dari Semarang naik Sugeng ATB, terus naik kereta dari Solo ke Bandung, terus balik lagi dari Bandung ke Solo. Oke teman-teman, ini sesuai janji saya tadi ya, saya akan unboxing servis makan yang dibungkus dari Sugeng Rahayu tadi.
yang dibagikan di rumah makan Lestari kalau nggak salah di daerah Karanganyar Kebumen. Tadi mau unboxing di bus nggak enak soalnya lagi banyak penumpang cuy. Nah, ini coba kita lihat. Oh, di sini ada nasi, buahnya buah pepaya, terus ini ada apa? Ada ayam, kerupuk, sayur apa sih, sayur singkong ya, terus tempe orek sama perkedel kentang. Widih, banyak banget. Oke, berhubung saya belum makan, saya makan dulu cuy. Tadi makan, mau makan di bis nggak enak, banyak penumpang soalnya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan video perjalanan spesial Ramadan, dan saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.